mobil para pejabat di lingkup pemerintah Provinsi Gorontalo turut dilibatkan dalam penyebaran informasi protokol kesehatan untuk pencegahan penyebaran COVID-19. Pelibatan mobil pejabat ini berupa pemasangan stiker besar di bagian belakang mobil yang bertuliskan, "Ingat selalu pesan ibu, 3M, memakai masker, menjaga jarak dan hindari kerumunan, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir." Kepala Dinas Kominfo dan Statistik Provinsi Gorontalo Wahyudin Katili menjelaskan, pergerakan kendaraan para pejabat cukup aktif di tengah-tengah masyarakat, sehingga bisa menjadi media penyebaran informasi protokol kesehatan. Sosialisasi pencegahan penyebaran COVID-19 melalui pemasangan stiker di mobil para pejabat Pemprov ini sebagai salah satu cara dalam jangka pendek, nantinya akan melibatkan juga elemen masyarakat. Kendaraan mobil yang ditempeli stiker yaitu mobil pimpinan gubernur, wakil gubernur dan sekretaris daerah, 34 pimpinan OPD, 3 asisten dan staf ahli.